Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya, Grace Rantung. Dan program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah tercatat di Library of Congress sebagai buku biografi Yesus yang menjadi favorit. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, hidup banyak sekali orang telah diubahkan melalui buku ini karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar yang budiman, mari kita lanjutkan pembahasan tentang bab 72 dengan judul Menjadi Satu Peringatan Akan Aku. Silakan Anda menghubungi nomor telepon 0877-1616-1637. Saya ulangi, nomor telepon 0877-1616-1637. Saudara boleh mengirimkan SMS bila saudara memiliki komentar atau pertanyaan dan permohonan untuk kami doakan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, saudara masih bersama dengan narasumber Dr. Alvin Rantung dan saya pada bagian yang kedua ini ditemani Monica Tania. Dan mari kita lanjutkan pembahasan bagian yang kedua dari bab 72 menjadi satu peringatan akan aku. Silakan Dr. Alvin untuk ringkasan bagian kedua. Terima kasih, pendengar yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mempelajari topik bab ke-72 dari buku Kerinduan Segala Zaman dengan judul Menjadi Satu Peringatan Akan Aku, baiklah kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kembali kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Ketika kami mau mempelajari kembali firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan membuka hati pikiran kami. Kami rindu Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hidup kami, sehingga kebenaran yang kami pelajari ini menjadi suatu kebangunan rohani, menjadi roti hidup, air hidup yang terpancar dari hidup kami. Bagaimana pengalaman Yesus untuk memperingati kehidupan Yesus dan mengingat dengan tabiat Yesus yang sempurna itu boleh menjadi bagian tabiat kami juga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan kembali pembahasan dari bab yang ke-72 buku Kerinduan Segala Zaman ini, di mana saudara dapat baca juga cerita ini dari buku Injil Matius pasal 26 ayat 20-29, Injil Markus pasal 14 ayat 17-25, Injil Lukas pasal 22 ayat 14-23, serta Injil Yohanes pasal 13 ayat 18-30. Kisah ini menceritakan tentang Yesus dan murid-muridnya ketika malam terakhir sebelum Yesus disalibkan. Yesus sedang melakukan upacara perjamuan yang kudus bersama murid-muridnya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bila mana orang-orang percaya, saudara dan saya sedang berhimpun untuk memperingati upacara perjamuan itu saat ini, maka hadir juga pesuruh-pesuruh yang tidak dapat dilihat dengan mata kita. Mungkin juga ada Yudas dalam rombongan itu yang sedang mengikuti upacara perjamuan ini. Dan jika demikian, pesuruh-pesuruh dari putra kegelapan pun ada di situ, bukan? Karena mereka melayani semua orang yang enggan dikendalikan oleh Roh Kudus. Tapi malaikat-malaikat surga juga hadir, saudara-saudaraku. Tamu-tamu yang tidak kelihatan ini hadir pada setiap kesempatan pada saat upacara perjamuan kudus ini diadakan. Mungkin ke dalam rombongan yang mengikuti upacara ini, datang juga orang-orang yang dalam hatinya bukannya hamba kebenaran dan kesucian, tetapi hanya ingin mengambil bagian dalam upacara itu. Bila mana mereka datang, mereka tentu tidak boleh dilarang. Ada saksi-saksi yang hadir pula ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan Yudas. Dan lebih dari mata manusia, mereka melihat peristiwa ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus oleh Roh Kudus ada di situ untuk menaruh meterai pada upacara perjamuan ini. Yesus ada di situ untuk meyakinkan dan melembutkan hati setiap manusia. Tidak ada satu pandangan, tidak ada satu pikiran penyesalan yang tidak diperhatikan oleh Yesus. Yesus sedang menunggu setiap orang yang mau bertobat dan yang hancur hatinya. Segala perkara siap sedia untuk penerimaan jiwa ini.
Yesus yang membasuh kaki Yudas ingin juga membasuh setiap hati dari noda dosa, saudara dan saya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, jangan hendaknya seorang pun mengasingkan diri dari perjamuan kudus ini karena ada orang yang tidak layak mungkin hadir juga di upacara ini. Setiap murid diundang untuk mengambil bagian di hadapan umum dan dengan demikian menyaksikan bahwa ia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Pada saat inilah, pada upacara yang Yesus tunjukkan sendiri, Yesus mau bertemu dengan umat-umatnya dan menguatkan kita semua oleh hadiratnya. Hati dan tangan yang tidak layak mungkin sedang mengurus upacara perjamuan ini. Namun Yesus Kristus ada di situ untuk melayani anak-anaknya. Semua orang yang datang dengan iman kepadanya akan mendapat berkat yang besar. Semua orang yang melalaikan upacara ilahi ini akan menderita kerugian, saudara-saudaraku. Tentang mereka boleh dikatakan dengan tepat apa yang firman Tuhan sampaikan. Tidak semua kamu bersih. Seperti yang Yesus katakan, pendahuluan dalam upacara perjamuan ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan. Dalam mengambil bagian dengan murid-muridnya dari roti dan anggur itu, Yesus berjanji kepada mereka untuk menjadi penebus mereka. Ia memberikan perjanjian baru kepada mereka, yang olehnya semua orang yang menerima dia menjadi anak-anak Allah dan pewaris bersama-sama dengan Kristus. Oleh perjanjian ini, setiap berkat yang dapat diberikan oleh surga untuk kehidupan ini dan kehidupan pada masa yang akan datang menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Upacara perjamuan kudus ini harus dikuatkan dengan darah Kristus, saudara-saudaraku. Dan ini diadakannya upacara ini untuk mengingatkan kepada kita semua, murid-muridnya, tentang korban yang tidak terbatas yang diadakan bagi masing-masing mereka secara pribadi sebagai sebagian dari umat manusia yang sudah jatuh ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, upacara perjamuan kudus itu janganlah hendaknya menjadi suatu saat untuk berduka cita. Ini bukan maksud daripada upacara itu diadakan. Ketika seringkali kita saksikan upacara yang diadakan, semua mengenakan pakaian hitam-hitam, seperti susah hatinya. Ketika murid-murid Tuhan datang berkumpul di sekeliling meja, tidak seharusnya mereka mengingat dan meratapi akan kekurangan mereka. Tidak seharusnya mereka merenungkan pengalaman rohani mereka yang lampau. Apakah pengalaman itu menggembirakan atau menyedihkan? Tidak seharusnya mereka mengingat perbedaan paham antara mereka dan saudara-saudara mereka. Upacara persiapan telah meliputi segala perkara ini sebelum pencucian kaki itu. Pemeriksaan diri sendiri, pengakuan dosa, pemberesan perbedaan paham antara satu dengan yang lain, semuanya sudah dilakukan sebelum kita memakan roti dan meminum anggur yang melambangkan tubuh serta darah Yesus ini. Sekarang ketika kita datang untuk berjumpa dengan Kristus, tidak seharusnya kita berdiri dalam bayang salib, melainkan kita sedang berada di dalam terang dari matahari kebenaran itu. Dengan hati yang disucikan oleh darah Yesus Kristus yang paling berharga, dalam rasa kesadaran yang penuh akan hadirat Yesus, meskipun itu tidak kelihatan dengan mata telanjang kita, kita harus mendengar perkataannya yang berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita mengatakan, di bawah keyakinan dosa, ingatlah bahwa aku mati untuk engkau. Bila mana kita ditindas dan dianiaya dan disusahkan karena namaku dan karena Injil, ingatlah akan kasihku yang telah kuberikan kepadamu, kata Yesus. Begitu besar kasihnya, sehingga bagi kita, kata Yesus, aku telah memberikan hidupku. Bila mana kewajiban kita tampaknya sangat berat dan keras, dan beban-beban hidup kita terlalu berat untuk kita tanggung, saudara-saudaraku, ingatlah bahwa karena kitalah Yesus telah menanggung salib yang berat itu. Dia tidak menghiraukan malu untuk saudara dan saya. Bila mana hati kita takut akan ujian yang berat yang ada di hadapan kita, ingatlah bahwa penebus hidup itu, dia telah memohon doa syafaat bagi kita terus menerus di hadapan Bapa kita di sorga. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Yesus, upacara perjamuan kudus menunjukkan kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Upacara ini juga direncanakan dengan maksud agar harapan ini diingat baik-baik oleh kita semua. Bila mana kita melakukan upacara perjamuan yang kudus ini, kita bersuka cita, kita memiliki iman bahwa dosa kita sudah diampuni. Sehingga kita boleh hidup di dalam kehidupan Yesus, mencintainya. Dan bila mana kita mencintai Yesus, maka kita akan melakukan semua kehendak Tuhan.
menuruti semua perintah-perintahnya, hukum-hukumnya, yang kita akan tetap lakukan terus sampai kita bertemu dengan pengharapan Yesus datang pada kali yang kedua. Biarlah Tuhan menolong saudara dan saya ketika kita melakukan upacara yang kudus ini. Kita akan mengingat Yesus dari kematiannya sampai kedatangannya yang kedua. Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Alvin, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya upacara perjamuan suci adalah kenang-kenangan yang ditinggalkan Tuhan sebelum Dia naik ke surga. Upacara yang akan mengingatkan kita tentang kasih Allah yang sudah Dia nyatakan untuk kepentingan kita yang penuh dengan dosa dan ketidaklayakan kita. Dan upacara yang memberikan pengharapan terhadap kedatangan yang kedua kali. Kami berharap pendengar masih terus bergabung dalam pembahasan bab 72 buku Kerinduan Segala Zaman. Dan dari sekian banyak pendengar yang sudah diberkati melalui buku ini, maka kami mau menyampaikan bahwa saudara-saudara telah didoakan dan akan terus kami doakan, dan Tuhan menjawab permohonan-permohonan saudara. Sebelum kita berdiskusi untuk bagian yang kedua, bab 72, mari dengarkan lagu pujian berikut ini. My life flows on in endless song, above earth's lamentation. I hear the sweet, though far off hymn that hails a new creation. Through all the tumult and the strife, I hear the music ringing. It finds an echo in my soul. How can I keep from singing? What though my joys and comforts die? The Lord my Savior liveth. What though the darkness gather round? Songs in the night He giveth. No storm can shake my inmost calm, while to that refuge clinging. Since Christ is Lord of heaven and earth, how can I keep from singing? I lift mine eyes, the cloud grows thin. I see the blue above it, and day by day this pathway smooth. Since first I learned to love it, the peace of Christ makes fresh my heart, a fountain ever springing. All things are mine since I am His. How can I keep from singing? Can I keep from singing? Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita semakin mendekati akhir dari buku Kerinduan Segala Zaman, membicarakan hidup Yesus dalam penyelamatan manusia di dunia ini, di mana puncaknya nanti adalah pembahasan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Sang Juru Selamat. Kami mengajak para pendengar sekalian untuk jangan melewatkan program ini yang mengkompilasi kisah kehidupan Yesus dari keempat penulis Injil. Baiklah Dr. Alvin, Saudari Monica, saya memberikan komentar pertama. Tadi sudah disampaikan Dr. Alvin dalam ringkasan dari bab ini bahwa perjamuan suci, kalau di bab yang sebelumnya kita ada dua upacara yang ditetapkan Yesus sebelum Dia mati sebagai penebus, yaitu upacara kerendahan hati, yaitu saling mencuci kaki yang mendahului upacara perjamuan.
Ketika upacara saling merendahkan diri, kita harus dipenuhi dengan kerendahan hati, penyesalan, dosa. Tetapi ketika memasuki upacara perjamuan kudus, itu adalah suatu upacara yang sukacita. Jadi harus kita ingat bahwa itu adalah upacara yang memberi kita pengharapan dan kekuatan. Seringkali atau kebiasaan ya di gereja. Kalau kita lihat, kalau pas perjamuan pada pakai hitam semuanya. Ya kita nggak salahkan juga, tapi jangan lupa ini diingatkan supaya jangan sampai kita mengingat udah meminum anggur, makan roti yang melambangkan darah dan tubuh Yesus kita diampuni, kita masih terus ingat lagi dalam kesedihan. Katanya bukan upacara untuk berduka cita. Karena satu hal yang saya sangat syukuri kalau mengikuti akan upacara perjamuan, yaitu saya yakin bahwa saya sudah diampuni. Apapun dosa, kan Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kermisi. Dan kita gak ada yang sempurna, tiap hari kita bisa melakukan kelalaian dosa, baik yang sengaja maupun yang tidak. Jadi saya sudah diampuni. Kemudian yang kedua, yang menguatkan saya bahwa upacara perjamuan suci adalah upacara kegembiraan, yaitu Yesus mengatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi pengharapan bahwa Tuhan nanti akan datang, itu adalah suatu pengharapan yang berbahagia. Kalau kita susah di dunia, gak ada pengharapan Tuhan gak mau datang-datang, mengakhiri semua penderitaan dan kesukaran kita. Bukankah akan sangat membuat duka cita ya? Tapi karena setiap kali kita mengikuti upacara perjamuan, kita mengingat Dia mengampuni dosa kita, kemudian Dia akan datang dan memberi upah. Itu suatu pengharapan yang sangat memberi sukacita. Itu yang saya dapat. Mungkin Monica, silakan. Nah, terima kasih Dr. Grace. Seperti dijelaskan oleh Dr. Grace, bagaimana saat kita perjamuan itu sebenarnya rasa sukacita yang ada ya. Cuma saya menjalani upacara perjamuan kudus, masih ada perasaan duka cita itu. Memang seharusnya kita membuang semua rasa itu, tapi tidak tahu mengapa saat sudah mulai dari basuh kaki sampai gitu, sudah mulai kita merasa mengingat buat bagaimana Tuhan Yesus menderita bagi kita gitu. Dan itu yang membuat kita menginginkan suatu upacara yang sukacita, yang bergembira. Tapi tidak dipungkiri bahwa secara manusia kita, karena mengingat hal itu pasti muncul dalam hati kita, bahwa kita akan merasa tetap sedih. Ya, duka cita itu tetap ada gitu. Iya. Memang ini sepertinya agak sesuatu yang bertolak belakang ya. Tapi mungkin penjelasan atau paragraf di halaman 737 bisa menjelaskan. Sesungguhnya mungkin kita berduka cita karena dosa kita telah menyalibkan Yesus, tetapi kesombongan kita hilang. Itu bedanya. Karena kalau selama ini kita pede aja, kita udah salah kita pede. Apalagi kalau kita mulai bandingkan sama orang lain, kita merasa kita gak terlalu banyak salahnya. Tapi kan kita diingatkan bahwa satu saja dosa telah membuat juru selamat kita disalibkan. Jadi ya bukan juga kita bersorak-sorak kalau apa ya. Tapi hati kita dipenuhi syukur dan sukacita. Mungkin Dr. Afi ingin menambahkan. Iya, ketika kita mengikuti upacara perjamuan yang kudus, kita lihat bahwa Yesus berkata, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Jadi sukacita yang dimaksud sini bukan sukacita kayak kita mesti berlompat-lompat, kayak orang sudah malas, sudah jadi euforia. Tapi sukacita oleh karena ada damai gitu ya. Jadi ketika kita berdiam mungkin, tapi hati kita dipenuhi damai. Jadi ada sukacita, terima kasih Tuhan. Ada suatu syukur yang kita ungkapkan dari bibir kita karena Yesus. Jadi beda sukacita kayak kita lagi nonton bola. Wah, gol kita betul. Wah, kayak itu namanya sudah berbeda apa yang artinya dengan yang dimaksudkan. Tapi damai sejahtera inilah yang Yesus berikan gitu. Sukacita karena damai dan sukacita karena kita ketawa itu dengan sukacita karena kita emosi, emosional sangat sangat beda. Sukacita damai walaupun kita diam, tapi kita akan muka kita akan jadi menunjukkan rasa senang, berseri. Itu yang dimaksudkan dengan sukacita oleh karena damai. Oke, terima kasih. Memang kita perlu hati-hati karena saya pernah bertemu dengan seseorang yang dia gak bisa memaafkan dirinya sendiri. Saking dia merasa sangat berdosa, sudah ikut, dia gak bisa, saya salah. Semua jadi ketakutan. Padahal sebenarnya Tuhan sudah ampuni dia. Tapi kalau kita tadi dibilang kita ingat dosa, aduh gak enak. Membuat dia tidak bersuka cita, tidak ada damai.
Itu yang kita harus hati-hati. Kemudian saya sangat suka dengan kutipan di halaman 737 ini katanya. Puji-pujian kepada Allah, waktu kita mengikuti perjamuan, terus kita mengingat tentang kematian Yesus, dia katakan, sambil memandang kepada penebus yang sudah disalibkan, kita lebih mengerti besarnya dan maknanya pengorbanan yang diadakan oleh Allah di surga. Kemudian, puji-pujian kepada Allah dan anak domba akan ada dalam hati kita dan pada bibir kita, karena kesombongan dan pemujaan diri sendiri tidak dapat tumbuh subur dalam jiwa yang senantiasa mengenangkan peristiwa Golgota. Jadi saya menggaris bawah ini, karena seringkali kita bingung bagaimana nih mengeluarkan kesombongan. Saya suka bilang, kita gak usah diajar jadi sombong. Itu udah dari dalam, diri kita sendiri jadi sombong. Memang udah, karena kita udah jatuh dalam dosa nenek moyang kita. Jadi gen kita itu, gen sombong itu gak usah ditaruh, memang sudah ada. Dipuji dikit aja, wah, hati kita udah kembang-kempis. Tetapi bagaimana caranya supaya kesombongan itu kemudian digantikan dengan kerendahan hati ini tadi? Orang yang selalu merenungkan tentang pengorbanan Yesus di Golgota dan pada waktu perjamuan itu diingatkan kembali, itu katanya akan mengusir kesombongan dan pemujaan diri sendiri. Itulah sebabnya penulis buku ini memberikan nasihat. Setiap hari kita mengingat pengorbanan Yesus, dan itu akan sangat menolong kita untuk menjadi rendah hati. Gimana Dr. Afi punya pengalaman tentang hal ini? Ya, saya tertarik ketika apa yang dokter sampaikan. Setiap hari kita mengingat tentang Yesus. Kalau kita lihat dalam buku Yohanes 6 ayat 53-55, Yesus berkata dalam ayat terakhirnya, karena dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ada yang dalam kutipan kita ini dia mau ceritakan bahwa mungkin bukan upacara perjamuan kudus yang kita ikuti, tapi setiap kali kita makan keluarga katanya, kita menikmati makan makanan dan minuman yang akan kita makan dan minum di dalam makanan meja makan keluarga, itu merupakan bagaikan meja Tuhan. Dan setiap hidangan itu bagaikan suatu sakramen. Jadi artinya kita diajarkan kembali bahwa ketika kita makan, ketika kita mengingat peristiwa Yesus disalib, maka kita akan mengakui benar-benar bahwa kita akan makan sesuatu ini. Tuhan akan lagi ingatkan kita bahwa ini benar-benar Yesus sedang mau mentransformasi kebenarannya. Jadi setiap di meja makan juga sebenarnya bukan akan diajar kita bahwa untuk menjadi rendah hati, untuk mengontrol kita punya selera di sana. Tidak makan berlebihan, tidak makan kekurangan. Makan secukupnya seperti doa Bapa kami yang Yesus ajarkan, berikan makanan kami yang secukupnya. Karena benar-benar yang akan kita nikmati adalah kita membayangkan ketika kita makan, bagaimana Yesus sudah mati bagi saya, bagaimana Yesus sudah berkorban untuk saya. Dan diskusi pun di meja makan adalah diskusi tentang Yesus. Jadi arti daripada yang dikatakan oleh Yesus benar-benar adalah makanan minuman adalah ketika kita makan setiap hari, saudara-saudaraku, kita juga sedang mengingat tentang Yesus. Dan ingatan lebih dalam lagi dalam setiap satu upacara yang didahului dengan pembasuhan kaki dan perjamuan yang kudus tadi. Dan ini kita lakukan sampai kapan? Sampai Yesus datang. Oke, sangat indah hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Kenang-kenangan sebelum dia naik ke surga ya. Karena Paskah sudah selesai, pengorbanan domba sudah selesai, Yesus sudah dijadikan korban penebus kita. Maka dia memberikan kepada kita kenang-kenangan upacara. Dua upacara yang akan mendekatkan kita satu dengan yang lain, waktu upacara cuci kaki, kemudian sekarang upacara yang mendekatkan kita dengan Yesus. Bukankah itu adalah suatu yang sangat berbahagia? Gimana Monica pengalamannya? Pengalaman sendiri saat mengikuti upacara perjamuan kudus, di situ seakan-akan kita kayak diubahkan kembali. Saat kita dibasuh kaki, di situ kita mencurahkan segala dosa yang sudah kita lakukan, kita ucapkan pada Tuhan, kita memohon ampun. Dan saat kita melakukan perjamuan, seperti kita bersama-sama dengan Tuhan saat itu gitu kan. Seperti luar biasa, kita ya seperti yang dijelaskan oleh Dr. Alvin, seperti malaikat-malaikat surga sebenarnya ada di sekitar situ gitu kan. Ya, dan kita merasakan bahwa Yesus juga ada di sekitar situ. Sedikit tambahan juga dok, yang berdasarkan dengan judul kita menjadi suatu peringatan akan aku. Saya senang ada suatu kutipan di sini bahwa bila kewajibanmu tampak berat bagimu, aku memberikan hidupku.
kewajiban yang keras dan bebanmu terlalu berat untuk ditanggung, ingatlah bahwa karena kamulah aku menanggung salib dan tidak menghiraukan malu. Di sini sesuai dengan perjamuan kudus itu ya, bagaimana kita mengingat Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita, betapa berat kehidupan kita, kita selalu mengeluh. Tapi dengan perjamuan kudus selalu kita diingatkan bahwa beban itu tidak terlalu berat kalau kita mengingat bahwa bagaimana beratnya juga Tuhan sudah berikan hidupnya dengan malu yang luar biasa untuk menanggung setiap dosa dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak, Dr. Alvin, Saudari Monica, para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saya yakin sudah dikuatkan dengan suatu kenyataan bahwa Yesus memberikan kenang-kenangan yang akan memberi pengharapan yang sangat besar bagi saudara. Apapun beban yang saudara sedang pikul, Yesus sangat mengerti dan Dia memberikan janji dan undangan. Jangan pernah melewatkan kesempatan untuk terlibat dan dilayani dalam upacara perjamuan suci. Bila saudara dengan iman merenungkan pengorbanan Yesus yang besar melalui perjamuan kudus, maka jiwa kita akan menyerap kehidupan rohani Kristus. Jiwa kita akan menerima kekuatan setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus. Mari kita miliki kuasa yang akan mengubah kita yang jahat ini untuk menjadi seperti Dia dengan mempelajari hidupnya bersama kami dalam membahas buku Kerinduan Segala Zaman. Kami berharap pendengar sedang mendapatkan berkat melalui pembahasan Kerinduan Segala Zaman dan teruslah bergabung bersama kami. Dan jika saudara ada komentar dan permohonan untuk kami doakan, jangan ragu untuk mengirimkan SMS ke nomor 0877-1616-1637. Baiklah, Dr. Afid, silakan untuk kesimpulannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus memberikan kepada manusia, kepada saudara dan saya, suatu upacara untuk mengingat tentang Yesus, mengingat tentang pengorbanannya, di mana saudara dan saya mendapatkan jalan keselamatan itu, yaitu melalui upacara perjamuan yang kudus. Bila mana kita mengingat akan hal ini, maka kita juga akan mengingat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah upacara perjamuan yang kudus yang akan selalu kita ikuti selagi Allah memberikan kesempatan kita untuk mengikutinya, maka kita akan mengenal Yesus yang akan disebarluaskan keharuman namanya kepada siapa saja karena kita mengalami perubahan tabiat di dalam pengorbanan Yesus sampai Yesus datang. Baik, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan masing-masing kami. Engkau memberikan anak-Mu, Yesus Kristus, sebagai jalan keselamatan dan hidup bagi kami. Pengorbanan Yesus Kristus, pengorbanan yang begitu indah, di mana darah-Nya menyelamatkan kami, tubuh-Nya menyelamatkan kami. Terima kasih Engkau menyediakan sarana di mana kami boleh mengingatnya dalam firman Tuhan, dan melalui upacara perjamuan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami yang memiliki begitu banyak problema kehidupan dalam dunia ini, problema dosa, problema-problema di dalam kehidupan keluarga, di dalam menempuh pendidikan, di dalam pekerjaan kami, di dalam kami memilih berbagai hal, termasuk memilih bagaimana pasangan hidup, mendidik anak-anak kami. Oh Tuhan, kami kekurangan hikmat, tetapi kami bersyukur janji Tuhan. Bila mana kami kekurangan hikmat, kami datang kepada-Mu yang pemberi hikmat yang sungguh indah. Terima kasih. Biarlah hati kami diberi damai sejahtera, Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami semuanya, dari sekarang sampai Yesus datang. Amin. Baiklah para pendengar yang dikasihi Tuhan, kami menunggu SMS Anda di nomor 0877-1616-1637. Kami berdoa semoga berkat limpah dari Yesus menjadi bagian para pendengar sekalian dan berharap untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya, bab 73, Janganlah Gelisah Hatimu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Angkat nafiri dan bunyikan. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.